sahabat-sahabat Andre Lamoro Channel, akhiri tahun 2020 dan membuka 2021. Kita hari ini pesta durian di tempat Bapak Kobus. Duriannya bagus dan sangat bagus. Kita lihat Om Fandi sedang menunggu durian. Rupanya beliau harus siapkan durian. Tapi kalau kita harus kita bawa pulang. Mau buka lapa atau gimana? Banyak sekali. Beliau mau cari orang ya. Kebunnya di mana? Di lingkung. Oh itu? Berarti Pak Tua yang ambil? Ya. Ini sudah pertengahan musim itu masih apa ya? Dari bulan berapa nih mulai musim jatuh? Nah, kemarin bulan awal Desember. Wah. Ini berarti masih kurang nih? Iya. Jantung. Itu urusan. Dan saya lihat apa wajah sudah agak. Mas tidak tes namanya mungkin ini kurang baik. Jadi dari awal musim jatuh sampai sekarang sudah banyak yang beli juga. Sudah. Pesanan kebanyakan yang antri pesanan. Promosi dari mana? Jualnya mana? WA. Terus yang langgan-langgan udah sering beli kan pasti tiap tahun kalau udah ngerasain punya kita kan rasanya enggak ini lah enggak. Jadi lumayan enak. Jadi sini Pak. Nah. Tadi tidak tuh. Kita dapat nanti mau tes modal baru berapa? Kasih Om dulu. Biar dapat. Jadi saya ini emang kenapa kulitnya, tapi warna dagingnya kuning. Itu lansia. Ya, kalau ini bagus ini. Tembaga biasanya namanya. Aduh itu cari orang itu. Tapi pohon-pohon yang dekat sawit banyak juga mati. Padahal itu buahnya itu orang nggak musim dia buah. Biasanya buahnya orang belum musim bau. Orang belum musim udah ini udah keluar makanya banyak sampai buah. Mati buah. Nggak tahu mati. Pohon-pohon yang itu udah kurang air. Dia tuh mengembalikan modal beli itu. Oh, ya buah kayak gitu ya? Iya.
Dan saya kira sudah balik-balik modal lah. Ya, nah, dulu sudah berapa? 2 juta. Kalau mesti banyak atau mau sempat satu pohon bisa 3 karung di sana. Sekali bisa. Sekali. Kali lagi kita mesti di bawah pohon 3 karung. Lagi banyak itu kemarin. Udah mulai. Jadi orang pemain itu ya, berapa menit habis? Menit habis sih kau? Iya, maksudnya. Kalau kau bawa itu kuantar, ada sebagian yang mau cepat ambil. Langsung sampai sambil lewat kan? Jual, nanti mau beli untuk makan atau beli jual lagi? Rata-rata untuk makan. Yang beli jual lagi itu saya kebanyakan nggak tahu saya respon karena mereka mintanya yang kurang. Saya tuh jual, kurang. Kita bolos, kita bolos. Pas. Ada ini yang banyak yang juga yang jual online juga banyak mau juga terlibat. Kalau ambil di sini saya hitungkan sekitar 20-30, 15. Ah itu bulan jual kan itu 40-an. Ambil kita jual itu dari warung kita itu ya. Kaya kok. Pak, balik sebentar nih pak. Tangan gua pernah. Semalam kan dia tidur. Oh. Semalam dia makan ya. Tapi pulang ke paling kali walaupun dia dikit ini. Tadi lupa parangin yang dalam. Karena kan ketika untuk potong durian tuh ada tersembunyi dari ngobrol orang apa? Ngobrol apa? Kupu-kupu dulu di durian tuh. Ah, pegang tangkanya begini. Tangan, ada. Ini lagi yang kebulan dah. Ada yang berjual di orang Melayu bilang masak belum? Ya ada di bawah masak enggak? Ya sudah masak belum? Sudah masak. Lu pijit kalau lu masak. Bapak suruh pijit kalau orang tanya udah masak belum? Nah, pijit. Ini hanya durian 6 bulan, tahun kemarin banyak yang gagal ini. Tahun yang jatuh tak berasa out. Jadi banyak yang tak berasa out. Jatuh, ampun. Enggak berasa. Jatuh hari ini besok baru senang. Ini baru jatuh pagi. Orang tua udah pernah cari, belum ketemu di sini ya.
Ada emang. Pas nyerah nyerah ya pas ya kita potongan berat-berat ini apa jadi ya potongan berapa lah berangkat juga ya satu dua bagus oke. Thank you.
Ya, terima kasih. Air minum di dalam sendiri. Bentar. Terima kasih Pandi. Terima kasih Bawa. Sudah menyediakan durian yang luar biasa gurih dan enak. Teman-teman yang mau beli, hubungi Om Sandi. Siap. Terus. Pak Tengah.